Pemirsa, jika terbukti menjadi kurir narkoba, oknum perwira polisi yang ditangkap di Kota Pekanbaru Riau terancam hukuman mati. Sementara itu di Labuan Batu, Sumatera Utara, polisi menyergap kurir narkoba antar provinsi dengan barang bukti 4 kg sabu. Video polisi mengejar sebuah mobil yang membawa narkotika viral di media sosial. Kejadian ini berlangsung di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Riau, Pekanbaru, Jumat sekitar pukul 7 malam. Lantaran melawan, anggota Ditres Narkoba Polda Riau menabrak dan memberondong mobil yang dikemudikan oleh oknum perwira polisi berpangkat kompol berinisial IZ dan rekannya sesama kurir sabu berinisial HW. Akibatnya IZ yang menjabat sebagai Kepala Seksi Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau tertembak di bagian lengan dan punggung dan kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Sedangkan HW rekan IZ, seorang mantan residivis kasus narkoba, mengalami luka di kepala akibat benturan. Dari operasi penangkapan, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 16 kg. Polisi terus menyelidiki kasus oknum perwira polisi yang diduga juga terlibat dalam jaringan narkoba internasional ini. Apabila terbukti, Kompol IZ terancam dipecat dari kepolisian. Bersama rekannya HW, kedua tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara paling lama 20 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.